Sekolah TK PKK Lidah Kulon 2 teralamatkan di Jalan Raya Sepat Lidah Kulon RT 1 RW 5. TK PKK Lidah Kulon 2 menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang memiliki visi membentuk anak didik menjadi generasi yang berpotensi, cerdas, kreatif, mandiri, dan berbudi pekerti yang luhur. Pada masa pandemi, pembelajaran di TK PKK Lidah Kulon 2 dilaksanakan secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ismurdianingsih, guru TK PKK Lidah Kulon 2, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengadakan IHT Finger Painting. Semoga bermanfaat bagi kami dan anak-anak didik kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada guru PKK Lidah Kulon yang telah memberikan pembelajaran finger painting untuk anak-anak. Alhamdulillah anak saya semakin semangat dan senang dalam belajar. Terima kasih. Sekolah Magang 2 TK Islam Aswiyah teralamatkan di Jalan Lidah Wetan Gang 8. Saya Ibu Ani dari TK PKK Lidah Kulon 2 mohon izin diperkenalkan boleh makan di sini nggih, di TK-nya Bu Endah, TK Islam Aswiyah. Dari mulai tanggal 11 September sampai dengan tanggal 30 ya. Saya terima untuk makan di sini Bu Ani Ferawati dari TK PKK Lidah Kulon 2. Makannya mulai tanggal 11 September sampai 30 Oktober 2021 di TK Islam Aswiyah. Semoga
demikianlah kegiatan RTL yang telah kami laksanakan. Semoga